350.000. Jadi diketahui gini aja, buku IT-nya. Ini khusus buat mahasiswa teman-temanku yang belum ngerjain ya, besok kan deadline. Ini tolong diperhatikan, tolong disimak sebaik mungkin. Kalau nanti yang nggak ada bisa, bisa langsung ditanyakan di sini, dibantu sama mastah-mastahnya. Itu ada yang join. Terus lanjut, atau bisa ditulis juga nggak apa-apa nih, screenshot di video nggak apa-apa. Oke, lanjut. Maaf ya banyak. Nih langsung saja tutup poin. Nih buku IT 150. Kan dapat diskon ya ini, dapat potongan. Potongan hingga 20%. Tulis saja potongan gini nggak apa-apa. Potongannya itu 20% bro. Kalau ditulis sama dengan kan gini ya, 20/100. Nah ini biar enak sih. Kan ditanyanya kan berapa potongan harga bukunya. Nah, ini caranya. Tanya A. Potongannya ya. Potongannya adalah U. Jadi saya jawab ya langsung. Rumusnya kan gini. Ini ya harga ya, harganya buku IT ini ditulis harga, harga itu dikalikan kali seandainya potongannya ini kan 20%. Nah diketik, ditulis saja 20%. Nah kan ini harga, harganya kan 350 ya, ini kali 20 100 ini dapat lagi. Ini dibantu jawab biar sama-sama sharing, gak apa-apa, kita belajar bareng. Nah gini langsung aja, akurator kemudian dikali ya, kali 20%, langsung aja 20%. Nah ini ketemu ya, sama dengan 10% ini ternyata 70.000. Nah ini berapa total harga bukunya. Jadi kan di total berapa total harga buku ya, harga 50
itu dikurangi. Ya, itu sebenarnya jadi rumusnya itu harga dikurangi diskon atau potongan. Potongannya kan 20%. Kesimpulannya kan nol koma dua. Tolong bantu jawab, ada yang bisa? Kayak kalkulator aja langsung gini. Stop, terus aja. Gini ya, 350. 3, sorry. 350.000 dikurangi 20% sama 70 dikurangi ini langsung hasilnya 280. Kurangi 20% 280 ya benar, 280 ya benar ya. Soal C pagar sebenarnya itu sih mirip mainnya logika aritmatika. Itu diperhatikan aja hitung-hitungnya pakai matematika. Cuma ini pakai bahasa singkat, jadi kalian harus pelajari dulu ya, pada paham tentang pemrograman itu pelajari dulu pertama tipe-tipenya flowchart, algoritma itu jadi logika sama bahasa Inggris matematika. Nah ini yang perlu dipelajari C pagar itu seharusnya mencari yang paling penting itu tipe, mengenai tipe data. Kali ini pakai rumus matematika dijadiin logika, jadi dibentuk ini kayak rumus biasa, kayak langsung coding ya kita yang tadi. Saya hapus enak di bareng gini ya, using kita harus gunakan using penggunaan ya, using itu ya sistem, kita harus pakai sistem ya. Pakai titik koma. Mungkin langsung dipraktekin ya, nggak apa-apa teman-teman, biar enak. Besok kan pada kerja lagi, sekalian aja kerjain bareng-bareng. Saya sudah selesai kok, sudah. Ini udah 2 hari yang lalu sih. Bentar. Ini itu.
using system ya. Kita pakai using system ya, karena gini, dalam deklarasi sebuah bagian atas ini kan library. Dalam contoh sistemnya itu digunakan class console, dan metodenya itu readline. Dia harus atasannya itu ibaratnya kepala kita ya, atau rambut kita itu pakai UC system. Kita yang digunakan adalah sistem. Oke, lanjut ke line ketiga ya kita. Kita kasih komen. Ini sistem badan kita. Ini kepala ya, kepala kita. Alah, ibaratnya biar mudah lah. Line keempat, kita pakai public specs. Name specs-nya. Name specs. Ini kalian bisa kasih standarnya program. Jadi bisa pakai itu standar. Ini kalian rekam nggak apa-apa ini, atau di screenshot sekalian ditulis di buku catat standar, atau pakai nama orang yang nggak apa-apa. Ini kita kasih public class nih. Kalian bisa pakai public itu enggak usah dikasih juga apa public ini, misalnya public class. Nah, in class. Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu ini name specs ini itu sebuah kayak nama folder yang dimana program tersebut dibuat berfungsi file class sesuai dengan kategori. Ini kan aslinya folder, nama foldernya mana tempat nyimpennya si program ini. Ini aplikasi ya, ini semua aplikasi. Ini kelasnya itu kan kata kayak tadi, misal laptop kantor, tetap kerja, itu objeknya yang dipakai. Kelasnya itu laptop. Kali ini kan fokusnya kalau program Discord. Ini dia potongan. Potongan harga. Ini dia potongan harga. Biar enak. Kita langsung kita itu judulnya nih, itu sebuah nama folder.
Sebenarnya program ini dibuat dibuat ini kelas sebuah kelas yang N9 nih. Kelas, saya jelasin kelas. Kelas itu ya sebuah rancangan program yang dibuat kelas. Misalnya kan kelas potongan harga. Oke. Jangan lupa dikasih kurang ini. Kuralah ini penting, kalau nggak dikasih ini nanti error programnya, itu error. Lanjut ke public static. Public static void 9. Ini besar. Dalam kurung masih string. String sama kurung siku dua ini. Spasi RGS. Itu pakai itu apa jangan lupa kurawa ini, kalian bisa masukkan ini integer, pakai tipe integer disingkat int. Sesuai dengan rumus ini, integer yang kita panggil yaitu harga. Harga ketika harga kerja kayaknya berapa? 350 ya. Copy harus ini integer. Jangan lupa titik komanya, kalau nggak dikasih titik koma program itu akan error. Nah, sebelum ini aku jelasin dulu masalah ini static void main. Jadi fungsinya itu sangat penting untuk menjalankan sebuah program. Fungsi utama dieksekusi pertama kali jika tidak ada fungsi main ini. Fungsi ini maka status program tidak akan berjalan. Kemudian dalam penulisan statement harus diakhiri dengan titik koma. Ini titik koma ini. Jika ini dihapus maka program itu nggak akan berjalan.
ini bukan error. Jadi harus diisi lewat ini, pendung ini. Kita punya error. Nah, kita, nah ini punya error. Nah, makanya kita kasih titik koma. Ini tidak error. Oke. Okay. Ini aja harga. Harganya lagi. Kita pakai tipe data yang namanya double. Nah, itu dapat di sistem bilangan pecahannya. Integer itu gunanya sih buat tuh masukin nilai angka. Kalau sedangkan double itu kan buat itu. Ya, desimal, bilangan koma koma, diskon double, double. Ini kan kita kerjakan soal yang A dulu ya. Diskon ini integer harga. Ibaratnya ini publik diketahui. Kasih double double potongan, tahu potongan potongan koma total harga. Jadi total harga pertanyaannya tadi mana tadi, total harga ya, total harga ini harganya turun sini di lain harga 17 karena hampir praktek ya. Oh, ini penting sekali, kalau perlu direkam sama dengan harganya tadi kan berapa ya, saya lupa, 350 ya. Nah, ini di copy taruh sini 350.000 titik koma, jangan lupa. Oke, enter. Ini lanjut ke line 18 ini, ketikkan potongan potongannya sambil diketahui ini langsung rumus ya, tutup poin aja yang singkat. Harga kita panggil ini, triggernya dipanggil di sini, lalu kemudian di ini bagi pembagian kan, pembagian pembagiannya 100 ini. Oke, ini bisa 50 bintang, bintang itu simbol kalian. Titik. Oh, 50% tadi diskonnya. Ini titik koma, saya lupa. Oke.
udah sampai sini. Kemudian ditanya ini rumusnya berapa total harga buku. Sekarang total harga buku, total harga buku ya, bentar yang join ya. Enggak ada. Ini lanjut. Di otomat. Oke, langsung total harga sini copy. Cret. Copy. Nah. Ini sama dengan ini ibaratnya rumus. Total harga ini yang total harga ngikutin ini aja. Total harga, total harga. Ya kayak ini harga potongan potongan ya, total harga tadi rumusnya apa, harga dikurangi, jadi ini harganya apa, rumusnya ini langsung dikurangi potong hilang ini. Sampai sini sudah pada paham belum? Atau ada pertanyaan? Monggo. Langsung gini ya harus ya. Oke lanjut, langsung saja kita panggil pakai rumus consoles. Apa sih console itu? Console itu ya semacam kayak yang sempat buat bahasa ini, CS ini. Console yang ini kan berfungsi untuk mencetak data. Fungsinya itu hanya mencetak data secara bersamaan dalam baris baru. Jadi dicetak baris yang baru lagi. Ini console. Console kita. Oke. Okay. White line. White line. Ini. Ini tolong teman-teman dicatat di buku tulis, di screenshot atau di video juga boleh, nggak apa-apa, langsung dikerjain sekarang juga sesuai soal yang dosen berikan kemarin itu, kemarin lusa. Nah, ini kan gini dalam kurung ya. Tadi kan ini pertanyaannya kan, pertanyaan saya kan ini. Potongan harga ya. Potongan harga. Ini kan kalau mau di outputin kan gini, harus kasih petik 2 dulu. Sama dengan cuma nol spasi.
ini ambil ini potongan 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 oke okay. Lagi tadi boleh tidak kalau lebih enaknya kan gini lagi oke okay. Ribu ini ah ini satu jangan lupa itu lagi ini soal yang ya ini langsung saja saya jawab. Nah, ini berat pertanyaannya yang tadi ini potongan harga. Jadi ini yang soal yang A jawab A. B. Yang baris line 12 ini jawaban yang A. Yang 23 ini rumusnya yang B. Kita tulis kembali pakai konsol, panggil konsol. Line oke dalam kurung petik dua lagi ini total harga benar berapa total harganya teman total harga sama dengan ini masih plus potongan kita panggil total harganya panggil rumusnya yang ini yang biru ini nah enter spasi lagi plus ribu rupiah setelah tutup kurung ini dikasih titik koma. Ini kita tutup kurawanya 3 ada 3 1 2 ini 1 2 3 kita tutup ini 2 3 dan simpan double to in expect crash yang keras ini belajar pelajaran bentar integer harga harga titik koma double dan total harga titik koma udah sampai sini coba dia coba cek dulu ya bisa nggak kalau di situ sih programnya error ini ada yang error satu error atau errornya di mana ini program yang error ini saya lihat
Ada yang erot. Di save dulu. Guys. Ini saja. Tiga lima puluh ribu. Oh ya, sorry. Kamu tadi problemnya. Kenapa sih saya kok titik? Tadi titik itu double. We cannot convert tipe double to integer. Nah, hapus saja nih. Langsung saja belajar bareng di run. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Terima kasih buat teman-teman yang mau join, mau bergabung share ini. Semoga praktek materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman, adik-adiknya teman, saudara, masa depan adik-adik kita, anak kita, cucu kita ke depannya. Semoga dunia program ini bisa jalan, bisa maju. Ini.
Hasilnya ini sulfat. Ini kan gam. Duit. Masih. Salahnya nih. Sama dengan. Tek. Masih. Masih. Sebelum ribu. Masih. Masih. Run lagi. Nah, bisa kan? Masih potongan harga. Pasangnya, jangan. Oh, beda. Napolo. Sorry. Bisa kan 70.000, total harganya 280.000. Kita cocokin sama tadi. Nah, 70.000, 280.000. Ini juga bisa pakai pabrik. Bisa kan? Semuanya bisa pakai pabrik, enggak pakai pabrik juga boleh, bebas. Yang penting sehat, jangan lupa olahraga, jaga kesehatan, jaga makannya, minum. Yang penting tugasnya selesai, enggak dimarahin dosen. Ini bisa kalian screenshot untuk kamu hitung. Kalian SS juga enggak apa-apa. Mungkin ada yang merekam tadi, boleh share ke saya. Jabri saja.